Bro, sis, buat yang muda-muda kayak gue nih, santai aja lah. Umur masih panjang kok, masih muda juga, happy aja lah. Nanggung kan belum nyoba ini, itu semuanya. Rugi lah kalau masih muda belum nyoba apa-apa. Dipuas-puasin lah masa mudanya. Kita juga anak muda, punya hak buat nawar. Alah, ngapain sih sok suci? Besok aja lah tobatnya, besok aja lah sholat jamaahnya, besok aja lah minta maafnya, besok aja lah ngajinya, besok aja lah sodakohnya, besok aja lah berbakti ke orang tuanya. Bebas, tapi satu kita gak bisa nawar, besok aja lah matinya. Karena kalau maut udah tiba nih, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita gak bisa mundurin ataupun majuin sesaat pun. Gua ngomong gini bukan karena gue sok suci atau sok baik. Gua ngomong gini karena gue juga anak muda yang tahu godaannya kayak gimana. Gue juga ngerasain. Terus juga mau lu bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, sehat, sakit, miskin, kaya. Ingat, maut gak tebang pilih bro. Gak ada satupun tempat di dunia ini yang bisa menyelamatkan manusia dari maut. Karena aina matakunu yudrikumul maut walakuntum fi buruji musyayyadah. Dimanapun kita, maut bakal datangin kita sekalipun berada di dalam benteng yang...